Nguyen Xu Lin, Vietnam. Hai badminton lovers. Berikut adalah ulasan pertandingan laga final sektor tunggal putri. Tui Lin Nguyen bertanding melawan Mia Blivet. We always try to be to come in the men's singles final, but first it's Blickfeldt. Winners, a few unforced errors, but Thorny deserves to be here in this final. Defense from Blickfeldt. It's gone long though. Oh, that's a lovely shot. Service over. So a full. Now she game. So Blickfeldt in double quick time, just quarter of an hour win for 5 years. Four. That's a good start. And that sets up. Yeah. 34 minutes is all that it's taken. 5 years. And as you can see, she is absolutely delighted about it. Bertanit di laga final, ini menjadi pertemuan yang kedua bagi Tui Lin Nguyen dan Mia Blivet. Mulheim, Jerman menjadi tempat di mana Mia Blivet sukses menjadi champion yang pertama dalam ajang turnamen BWF Super 300 ini. Mia Blivet berhasil mengalahkan wakil asal Vietnam itu dengan 2 game langsung. Pada game pertama, Mia Blivet bermain sangat taktis, tenang dan cukup rapi, di mana ia mampu mendominasi jalannya pertandingan final itu dengan memimpin perolehan poin yang cukup jauh. Sebaliknya, Tui Lin Nguyen bermain dengan melakukan banyak kesalahan seperti bola tersangkut di net, smash yang melebar sisi garis lapangan dan bola lob yang terlalu memanjang. Hal itu tentu sangat menguntungkan Mia Blivet. Pemain Denmark yang saat ini menduduki peringkat itu pun berhasil memenangkan game pertama dengan skor 21-11. Pada game kedua, Tui Lin Nguyen mencoba bermain lebih tenang. Namun Tui Lin Nguyen kembali seringkali melakukan kesalahannya seperti lada game pertama. Alhasil Mia Blivet meninggalkan jauh perolehan poin hingga interval 11-2. Setelah interval, Mia Blivet tak mau menyia-nyiakan kesempatannya ketika performa Tui Lin Nguyen kurang begitu baik dan juga tertinggal jauh darinya. Mia Blivet bermain lebih percaya diri dengan banyak melakukan smash dan drop shoot mengilang yang membuat Tui Lin Nguyen semakin sulit untuk mendapatkan ritme permainannya.
Akhirnya Mia Blievet berhasil menjadi juara setelah smash kerasnya tak dapat dijangkau oleh Tui Lin Nguyen. Pertandingan itu berakhir dengan skor 21-11 dan 21-9. Kemenangan ini menjadikan head-to-head kedua pemain menjadi satu sama. Itulah tadi ulasan pertandingan final antara Tui Lin Nguyen melawan Mia Blievet. Dan berikut adalah pertandingan turnamen Indonesia International Series 2022.